Hello, welcome back again to my YouTube channel Pinky Pinky Hola. Aku pas ini mau kambil, aku baru bangun. Ini aku udah tambahin alis, ini tuh juga otak alisnya. But kita bakalan mau prepare gimana sih dari pagi sampai yang sampai berikutnya tuh kita ngapain aja. Nah ini benar-benar aku baru pipis, baru cuci muka, tapi aku udah mandi nih dan aku pakai baju. Nah yaudah, ini sekarang kita ajak anakku, yuk masuk yuk teman-teman yuk. Aku banyak banget. Aku lagi enak badan, jadi cuci. Kenapa TikTok aku juga kayak berkembang banget gitu ya, banyak sultan yang mampir, banyak aku dapat rezeki dari sultan-sultan itu karena aku tuh selalu bangun pagi, selalu tuh ngeliat aku tuh rezeki, nanti takut patah ayam kalau misalnya kita tuh nggak pagi-pagi kerja kayak gitu teman-teman. Yaudah teman-teman, nanti kita kasih tahu lagi ya gimana. Biasanya tuh aku kalau pagi tuh cuma ngopi doang kayak gitu, tapi aku kayak makan 3 suap aja, terus tadi di situ udah, terus langsung kerja, langsung nyanyi gitu. Nanti hari ini bakal seru banget, aku bakal nyanyi, terus nanti ada kayak main PK tuh nanti ada di ceplokin terigu, telur, terus cat tembok atau apapun gitu. Pokoknya nanti kita prepare ya, prepare-nya apa aja. Oke guys, sekarang aku mau beli ya di TikTok sudahnya. Nah ini pakai sepatu ini tuh bisa nari dan segitu. Ini tuh sepatu yang dipakai semua artis sama dance kayak Beyonce, semua yang dance Katy Perry semuanya itu. Sekarang kita prepare ininya guys, prepare sosisnya sekarang. Ini aku ada kru tapi belum datang. Aduh lupa. Jadi aku harus mandiri karena prinsip aku itu kita punya kru boleh, tapi kita harus bisa sendiri karena kru kita tuh banyak kan yang kurang ajar juga. Artinya udah digaji tapi datangnya semena-mena. Makanya prinsipnya aku itu nggak mau. Walaupun kita punya asisten atau apa, kita harus bisa sendiri gitu. Jadi soalnya nanti harus mandiri gitu ya. Nah ini teman-teman, kalian bisa lihat ini. Ini soundcardnya nih teman-teman. Nah nih, ini soundcardnya kayak gini. Ini kenapa aku lakukan, karena biar gak jatuh. Ini soundcardnya harganya cuma 1.500.000. Terus aku pakai iPhone 15 karena ini kan buat mulai, jadi aku pakai yang paling mahal. Wah. Pertama layarnya, di sini aku mencari nafkah. Ini layarnya bagian kamera, kita harus lap ini supaya jernih. Dah taruh di sini. Ini HP kamu mana? Ini charger. Ini rencananya bakalan kita tuh ada rumah, ada studio khusus. Cuma karena pas udah kesininya banyak ambilin kayak gini di tas mobil yang warna pas udah kesininya itu lu kan ternyata kan aku kan ada 2-3 rumah di sini kalau tapi ngontrak semuanya ngontrak. 3 rumah tuh ada rumah baju, ada jualan baju, ada jualan catering. Nah teman-teman, kalau ternyata tuh punya rumah banyak tuh susah gitu karena masih bolak-balik gitu. Nah pada akhirnya
lu kan ada masalah juga nih sekarang harus ditungguin. Jadi ya udah kita di pojokan aja gini nih bekas tahun. Tapi ntar kita bakalan harus pindah sih mau nggak mau ke tempat yang bagus. Jadi kita lagi nyiapin benar-benar big konser, konser besar di TikTok, insya Allah. Nah itu bakal butuh satu ruangan yang benar-benar emang prepare banget sih sama. Cuma-cuma nanti masih rahasia sih konsepnya teman-teman. Oke, jadi kita masih minimalis aja kayak gini sekarang dengan seadanya. Oke, ini kita udah colok. Nah, soalnya kan ini coloknya ke sini. Nah, ini colok ke sini. Ke sini. Ini ke handphone yang output, ya ini yang input teman-teman. Input dan semua schedule yang schedule teman-teman. Input dan semua schedule yang schedule PK. Jadi di sini ini konser. Yang PK udah di schedule dari kemarin, udah satu minggu full schedule. Kita konser dulu. Lihatin nih cuma satu minggu. Nah ini TikToknya aku ya teman-teman tuh. Nah ini gift kemarin nih. Wah seru-seru teman-teman. Nih gift-giftnya nih. Oh kesana suaranya. Ini harganya berapa gede lah nominalnya. Gift kayak gini. Kayak gini. Kayak gini. Nanti kalau sultan-sultan yang udah dikasih, udah ngasih uang, kita nyalain. Enggak ada abangku. Jadi ada konsep, konsep show-nya. Oh, banyak gift-nya lucu-lucu teman-teman. Wow. Abang ini gift-gift setiap hari diposting. Yang wow. Sunset gitu. Ada singa nih. Ini juga wow. Gede banget nih. Ini yang paling gede TikTok Universe. Wow. Ini yang paling besar TikTok Universe. Nah ini nah kalau aku lagi PK kayak gini nih teman-teman tuh. Udah pasti nggak tuh. Tuh aku mandi cat teman-teman tuh biru semua. Tapi sekarang lagi pembatasan jadi TikTok lagi kayak banyak peraturan nggak bisa kotor mainnya. Jadi nanti kita bakal main jam 9 jadwalnya. Tapi nggak terlalu kotor. Lagi kayaknya lagi banyak kayak gitu-gitu. TikToknya kayak gitu-gitu teman-teman. Oke, kita siap-siap buat nyanyi dulu teman-teman. Nah, kita buka TikToknya. Caranya kayak gini. Kita buka, lalu kita masukin lagi. Nah, ini ya, pencet ini, terus live, pencet live, terus filter. Muka kita jadi cantik banget kalau di live kayak gitu. Ini aku sambil nyanyi. Aku tuh orangnya nggak ribet. Tapi ini kayaknya aku butuh mau sewa makeup artis deh. Soalnya ini setiap hari ada vlog kan sekarang. Aku banyak makeup ya lumayan ribet kalau makeup sendiri kadang-kadang. Terus besok tuh Sultan aku mau bikin rahis buat dia. Aku nggak pernah share rahasia buat Sultan aku. Oke, ini dia. Berarti aku nggak suka pakai poni. Kipas ini kan bawah sini. Nah, di belakang aku nyanyi nanti ada kipas. Jadi kalau kayak gini, nah ini kita ada kipas angin teman-teman. Karena kipas angin itu perlu banget buat efek rambut. Efek rambut itu yang biasanya kita ada kayak ini bakalan di studio bakalan dibuat canggih sih. Jadi kamu bisa gak nih naikin ke atas tuh? Nah, ini kan ada rambutnya terbang-terbang di rambut. Nah, kita bakal mulai. Terus ini namanya Pantunkan nada asmara wahai cinta serangkai bunga takkan buat layunan kecewa. Kan ku jaga binar hatinya. Tetap layar teman-teman ya. Yuk love orange dulu teman-teman. Love orange. Betapa mudahnya kau buat hati merana. Buat yang ngekantor, semangat ya kerjanya ya. Nah di sini aku sambil ngobrol-ngobrol teman-teman sama penonton aku. Yang mau ke kantor jangan lupa bikin kopi. Jangan lupa semangat pagi ini teman-teman Indonesia. Yuk love orange dulu teman-teman ya. Menyatakan kalian hadir teman-teman. Nanti kita ada PK. Ini aku buat PK pengumuman PK ya.
ada PK sama Triang. Nah, ini aku buat pengumuman nih teman-teman, jam 9 PK. Asmara, wahai cinta. Ini aku bakal joget Britney Spears ya, dari Britney nih.